Hello dan assalamualaikum. Bersama saya Safwan, kita kembali semula dalam analisis karakter untuk patch 2.2, iaitu Robin. So hari ni kita akan buat analisis secara casual, secara santai. Maksudnya tak ada pelik-pelik nombor, pelik-pelik semua kita tak ada. Tak macam yang guide maker lain ke apa. Okay, kita akan test Robin dengan team dia yang paling terbaik siap menari, iaitu Aventurine, Topaz dan Nambi, Dr. Ratio dan juga Robin. So ini adalah team yang terbaik untuk Robin. Tapi sebelum tu kita tengok build setiap satu dulu dan kita explainkan dia punya kit dia macam mana. Dia punya basic attack, skill dengan ultimate dia, talent dia juga. Jom. So Robin, okay kat sini, Robin kat sini, build dia simple sahaja. Alright, kita fokuskan dekat attack, dekat speed yang tak berapa nak hyper speed. Aku run hyper speed. Mungkin ada orang apa akan cakap, kenapa tak slow je kan, sebab dia punya skill kebanyakannya apa ikut turn. Entam je, dia bukan hyper speed sangat pun, tak sampai pun 150. And then energy regen, okay attack dalam 2000 lebih, 2300, 2400. Okay, setnya adalah set inilah, broken kill. Aku memang suka broken kill sebab broken kill kau akan dapat bonus 10 crit damage, memang sesuai lah untuk follow up team. Dan juga set speed. Okay, untuk team dia pula aku tak tunjuk hari tu kan, untuk team kan. Okay, Aventurine, inilah dia Aventurine punya stats. 5 ni memang full defense je. Okay, 5000 defense, speed tak ada ubah apa-apa. And then tak ada pun buat crit rate, crit damage punya build, tak ada. Simple je, macam gitu je, full defense. Topaz dengan Nambi, 80% crit rate, 152 crit damage. Ini pun semua orang boleh dapat. Mungkin ada orang lagi padu lah daripada build ni. Tapi ini untuk casual, untuk relatable, semua orang boleh dapat. So that korang boleh compare lah sama ada korang nak pull ke tak. Sebab Topaz pun rerun juga kan. So korang boleh decide lah. Ratio 74% crit rate dan juga 196 crit damage. So ini pun build biasa juga. Lupa nak tunjuk Lycon. Okay, Lycon untuk Aventurine aku pakai jepat punya Lycon. Okay, boleh dapat korang kalah 50-50 ke ataupun apa korang. Yalah, kalah 50-50 lah kan dapat jepat punya Lycon. Sama je macam Aventurine hari tu. Topaz pakai Swordplay sebab kita nak mendekatkan diri kita dengan F2P. So kita pakai Swordplay. Dr. Ratio pakai kapal tu daripada SU punya Lycon. Dan juga Robin, Robin ni surprise sikit sebab dia pakai Machine Cock. Level bukan 3 star punya Lycon. Kenapa? Sebab dia ni banyak nak pakai energy dan aku pun main speed Robin. Jadi ini yang paling murah. Korang pun mesti tak expect kan, kenapa 3 star Lycon. So ini adalah build yang paling miskin sekali. Kau bayangkan build paling miskin pun kalau dia boleh clearkan emosi, maksudnya Robin ni karakter yang bagus lah. Kau bayangkan dengan Lycon dia ataupun Lycon Harmony yang lebih bagus kan. Memang bagus lah. Tapi aku rasa Machine Cock sesuai untuk dia. Untuk siapa yang nak relax-relax kan, tak nak fikir apa, yang ada lebih-lebih 3 star tu, silakan lah pakai Machine Cock. Alright, kita start. Sebelum apa-apa, kita mulakan. Ini adalah apa, second half MOC yang lawan dengan Aventurine tu. Kita akan tengok sama ada boleh ke tak kita kalahkan di bawah 5 di bawah 5 cycle ataupun 5 cycle ke bawah lah. Okay, kita tengok dia punya skill dulu. Dia punya basic attack standard skill dia, dia naikkan semua attack kawan-kawan dia 50%. Memang terbaik lah. Semua bukan seorang, semua. Dia menyanyi untuk semua. Dan ultimate dia akan ada concert, attack naik lagi. So maksudnya korang boleh pakai boot speed sebenarnya, maybe untuk Topaz juga sebab dia naikkan attack. Jadi korang tak payah risau lah pasal nak pakai boot speed ke boot attack. Kalau ada Robin, korang boleh pakai boot attack. No, kalau ada Robin, korang boleh pakai boot speed. Lepas tu setiap kali gang kita serang, okay, Robin akan tambah lagi physical attack 120% daripada attack. So Robin ni dia skill dengan attack tau. So dia boleh attack dan dia boleh support. Dia boleh attack juga. Dia bagi extra skill lah attack. Dia, sebab tu kita build dia banyak substat attack percent, dengan baju dia sendiri pun attack percent kan. Mungkin boots dia lah boleh speed. Dan yang paling bestnya, Robin takkan kena apa-apa stun bila tengah ulti. Sebab dia nak menyanyi, siapa boleh kacau dia menyanyi kan, betul tak? So, dia takkan kena stun. Sebab dia special, itulah specialnya. Dia macam Aventurine juga. Tapi Aventurine untuk semua. Tapi dia ni memang immune betul, memang tak kena apa-apa. So untuk talent dia, dah lah naikkan damage dekat dia punya skill. So
Sekarang dia naikkan crit damage pula. So untuk Robin ni memang sesuai lah untuk follow up attack. Tak semestinya untuk follow up attack saja. Untuk team-team yang perlukan attack percent, dot team ada yang perlukan attack percent, korang boleh fokus untuk effect hit. Dia pun bagus juga. Right, tu ya. Kita akan sekarang ni tanda kat mana? Allah, tanda kat dia ni ke? Tanda kat dia ni, okay. Terbunuh yang tu dulu, yeah. Okay, kita akan tengok lah sama ada apa kita boleh clear kan ataupun tidak. Right, tengok. Yup. Okay, dia tak perlu. Dia tak perlu pun skill setiap turn, nampak? Korang tengok kat bawah tu ada diamond tu. Diamond tu dia kurang satu-satu. Bila dah tinggal satu baru korang apa? Korang serang lah. So diamond tu bila tinggal satu baru korang skill balik. Itu masa aku. Aku salah cakap. Alright, break. Let's go. Pull up. Dengan Aventurine, dengan Topaz memang terbaik lah. Ini antara team terbaik dia lah. Sampailah kita ada karakter barulah. Untuk apa? Untuk follow up. Okay, masih lagi belum. Maybe kita boleh ni untuk kita dapatkan ulti dia. Alright, sekarang kita pakai ulti dia. Dan ulti dia, lupa nak bagi tahu, selain daripada naikkan attack, dia juga menyebabkan semua ke atas. Kau tengok kat tepi tu. Alright, semua dah naik ke atas. Dia ulti dia macam bronya. Dan kita dapat lagu ni. Renew your definition. Yo. Kita dapat lagu ni. Dan sekarang dah nampak lah dia punya efek kan. Maksudnya apa? Yeah. Dah nampak lah efek dia, attack dia, follow up attack pun dah start naik kan. Boleh nampak? Tadi kita punya follow up tak apa-apa je. Sekarang dah 60k. Even dengan build aku yang tak seberapa ni. Itu ratio aku. So waktu dia tengah menyanyi tu lah. Waktu tu lah kau nak follow up tu run. Pada siapa menyanyi kat belakang? Sambil menyanyi kita bantai. Okay. So kenapa aku pilih Aventurine ni? Punya fight. Okay. Sebab utama dia adalah Aventurine ni dia immune. Dia immune dengan Imagine ni. Bukan immune lah, dia resist. So Imagine ni attack tak berapa kena sangat dengan dia ni. Tapi disebabkan ada Robin yang boleh, dia tengah menyanyi, dia akan immune. Lepas tu kita ada apa? Kita ada Aventurine yang follow up. Kita ada ni more full follow up ni. Kita ada Topaz follow up. Kita ada ratio follow up. Memang gila-gila. Kita nak tengok. Kalau aku boleh tunjuk waktu dia guna dadu kan bagus. Kan Robin tak menyanyi waktu dadu kan. Kalau aku boleh tunjuk kan bagus. Aku nak E ke ni? Boleh lah kot E. Ada extra kan? Robin pun masih lagi ni lah. Okay dah, yep. Okay, lepas ni kita nyanyi. Nice. Naik nyanyi. Mari kita menyanyi sekali lagi. Naik ke atas. So, korang boleh timing sebenarnya ulti dia kan? Korang boleh tengok. Macam aku ni aku main tekan je bila dah ada ulti. Sepatutnya kalau korang main, maybe korang tengok dulu. Adakah dekat giliran tepi tu, apa? Korang punya ulti tu berguna ke tak untuk naikkan team kau? Macam tadi aku main tekan je. Tapi untuk optimum play aku rasa tak perlu. Tapi kita main casual je. So kita nampak ulti kita tekan. Sebab boleh. Right? Kita main dadu lagi. Aku boleh. Tak ada masalah pun sebenarnya. Aku boleh gini. Ulti. Okay. Living just behind. Tak ada rasa pressure sangat lah main MOC. Okay. Yap, kita tambah lagi. Harap-harap kita dapat bunuh dia lah. Tak dapat. Okay. Lagu dah habis. Tidak. Alright.
Nice. Okay. Timing yang cantik. Nice. Okay. Follow banyak. Banyak gila follow kan. Okay. Aku boleh ni. Nah, kalau aku boleh ulti dulu sebelum adventurin apa. Guna dia punya follow kan bagus. Masalahnya tak boleh kan. Okay, aku nak dia nyanyi waktu. Waktu apa. Aku nak dia nyanyi waktu adventurin gunakan dia punya dadu tu. Nak tengok betapa immune dia. So aku akan naikkan skill point. Okay. Right. Alamak, tak sempat. Tak sempat. Tapi tak apa, it's okay, it's okay. Tak sempat. Dia dah menyanyi dulu. Tak guna betul. Alright, tak apa lah. Elizo Trishu dapat ni. And 5. Nice nambi. And then aku boleh. Okay. Adventurin. Mungkin boleh regenkan shield. Yeah. And then ni boleh. Okay, aku boleh nyanyi kot. Aku rasa. Alah, tak cukup. Alah. Ha, tak cukup. Ah, tak apalah. Right. So, apa kita boleh buat kat sini? Ha? Kalau aku ulti. Kau tengok dekat tepi tu. Belah kiri. Kan dah habis turn kan? Aku ulti semua akan naik. Naik balik ke atas. So kita masih lagi dekat turn 27. Tapi kau tengok. Tadi kita macam nak hilang turn dah. Sekarang dah naik balik. So untuk emosi, Robin memang S plus tier. Sebab dia mungkin akan menyelamatkan satu cycle kau. Kau tak payah try hard pun. Kau tak payah try hard pun. Kau tengok build aku. Aku pakai apa? Aku pakai machine cock. 3 star punya Lycon. Nyanyi balik. Dah lah cute. Ada orang kata dia nyanyi boring. Aku tak boring pun. Aku tak rasa dia nyanyi boring. Lagi. 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 Kau tengok kita habiskan dekat satu cycle tu. Ya Allah. Value-nya dia ni. Value. Terlalu value. Kau nampak tak beza hari tu bila kita pakai bronya dengan dia. Okay, dia tengah menyanyi. So dia memang takkan kena attack lah. Dia tak biar kisah sangat. Aku salah. Aku patut attack yang belah sana. Yep. Tapi tak apa. Still follow up. Alright. Ini ni. 2. Kenapa 2? Come on Nambi. 4. Tidak. Okay, bolehlah E. Bagilah shield sikit. Alright, tengok eh. Okay. Tengok. Orang lain maybe stun. Robin takkan kena stun. Takkan kena, nampak? Nambi kena stun. Robin tak kena. Mati. Kau nampak tak? Betapa hebatnya ni. Aku main mentam je. Aku main pakai machine cock. Kau tengok betapa dia ni menyebabkan team follow up menjadi senang. Dan korang boleh pakai boot untuk korang punya follow up character. Korang boleh pakai boot speed masa aku. Tak payah risau dah tengah make up ke tu. Dan korang dapat lagu lagi extra 2-in-1. Dapat support yang okay dan dapat lagu. So untuk overallnya, aku rasa Robin ni memang antara karakter yang akan jadi top lah untuk harmoni karakter. So pendapat aku, adakah dia ni wajib pull? Wajib kalau kau memang nak main follow up team sampai bila-bila. Kau nak main follow up team untuk next patch, patch akan datang. Memang aku rasa wajib pull lah. Tapi kalau kau dah ada sparkle, kau ada bronya, even kau ada tingyun pun, dan kau tak rasa nak main follow up, aku tak rasa kau kena pull dia. Korang boleh save untuk maybe harmoni karakter yang lebih kena dengan kau punya playstyle ataupun karakter DPS lain. Okay, untuk player baru yang baru join minggu ni, kan, pull lah. Kalau korang tak pilih bronya dekat yang 300 swap selector ataupun tak tahan nak tunggu 300 swap, korang pull. Tak kisah mana-mana team dia masuk. Sebab aku highlightkan follow up ni sebab ini adalah team yang paling the shining sekali. Even dia tak masuk team follow up pun, dia punya advance forward ulti dia tu yang tadi tu yang menyelamatkan kita satu cycle tu, dan juga dia punya attack boost amat-amatlah berbaloi. Sebab setakat ni tak ada orang yang bagi, ada orang yang bagi attack boost, damage boost macam ni. Tapi dia bagi 3 turn. Maksudnya dia boleh relax turn-turn yang lain. Dan dia ni immune daripada segala jenis stun yang wujud di dalam muka bumi steril ni. So ratingnya aku bagi dia ni 8/10.
tak wajib pull. Tapi kalau korang minat karakter ni, kalau korang main follow up team, pull lah dia Robin. Okay, jumpa lagi. Harap-harap korang suka dengan video ni. Kita memang tak ada sembang serius apa pun, kita sembang casual je. Kalau korang nak macam nombor-nombor-nombor, korang boleh tengok YouTuber-YouTuber lain lah yang explain nombor-nombor dia ni. Tapi aku nak tunjukkan yang player-player casual lah, main macam ni lah. Kita tak ada main perfect pun. Aku tadi main tak perfect pun. Aku clearkan dalam 4 cycle, 4 ke 5 cycle, maybe 3 cycle kalau kau betul-betul pakai ulti dia. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.